Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dengan saya Yung Iqbal Channel. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia. Kalian pernah gak sih merasakan pusingnya memikirkan menu setiap hari? Ini adalah hal-hal yang sering sekali terjadi sama aku, teman-teman. Jadi hampir tiap hari itu aku mau masak apa ya, hari ini masak apa ya, karena kan menunya yang di rumah aku itu nggak banyak. Majikan aku itu banyak banget pilihan makan sayur, banyak banget sayur yang tidak dia makan, pilihan-pilihan itu. Kalau misalkan daging kan paling ikan, ayam, sapi, sama satu BABI itu udah, cuma itu aja muter-muter. Yang paling pusing itu kalau misalkan aku masak babi gitu ya, terus yang buat aku itu misalkan ayam, dari ayam, terus kalau misalkan beli daging sapi nggak bisa sedikit kayak gitu. Jadi ya begitulah lika-liku ya. Jadi pekerja rumah tangga yang bikin pusing, bikin bengong itu menu setiap hari muter-muter. Oh ya, by the way, di sini aku lagi masak untuk makan malam. Di sini aku masak goreng ayam ya, yang resepnya sudah saya share sebelumnya. Goreng ayam, terus aku beli nugget instan yang tinggal goreng. Kemudian di sini aku memasak sayur buncis. Mana sayur buncis itu mereka suka. Sayur buncis, sayur kacang, apalagi kalau dicampur sama tempe. Suka semuanya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nyimak video aku. Sampai jumpa di video aku selengkapnya. Pokoknya ini resep menu makan malam yang simpel banget dan pasti kalian sudah tahu resepnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.